Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, apa kabar? Mimin doakan rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Alun Firmansyah. Hidup itu adalah mengukir sejarah. Konten kita kali ini akan membahas tentang 10 weton hari kelahiran yang beruntung di tahun 2023. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan mengenai tayangan video dan uraian-uraian di channel ini sebagai perbuatan musyrik, syirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, admin hanya menyampaikan kembali beberapa hal tentang kearifan lokal nenek moyang kita. Dan sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya untuk update konten terbaru di channel ini. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, bahasan mengenai weton sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat Jawa. Penggunaan perhitungan weton biasanya untuk menentukan tanggal pernikahan, jodoh, keberuntungan, bahkan hingga rezeki. Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang akan dihantam rezeki dan kesuksesan yang sangat besar di tahun 2023. Hal ini karena kerja keras dan usahanya yang tiada henti di tahun sebelumnya. Nah, sahabat, beberapa weton yang termasuk yang beruntung di tahun 2023 adalah sebagai berikut. 1. Rabu Kliwon. Di tahun 2023 akan menjadi pusat perhatian orang banyak karena dihantam rezeki besar dan keberuntungan menurut Kitab Primbon Jawa. 2. Senen Pahing. Di tahun 2023, tidak akan ada yang menghambat weton ini untuk sukses dan kaya raya. Peluang karir yang akan ditemui weton ini akan berujung kesuksesan dan dihantam rezeki super besar. 3. Jumat Wage. Dinaungi lintang Magelut di tahun 2023, yang mana akan mendapatkan rezeki yang terus-menerus mengalir. 4. Selasa Pon. Di tahun 2023 akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi mereka yang terlahir pada weton ini. Kesejahteraan material dan emosional akan mengisi hari-hari di weton ini sepanjang tahun 2023. 5. Kamis Pahing. Kamis Pahing dipengaruhi oleh lintang salah ukur yang memiliki arti bercita-cita sangat tinggi, memiliki kemampuan yang sangat keras, dan gemar mencari kemajuan dalam hidup. Berkat kegigihannya dalam berjuang, sehingga dia memperoleh kegembiraan. 6. Sabtu Pahing. Sabtu Pahing adalah salah satu orang yang senang berpikir dan mampu mewujudkan segala hal yang dicita-citakan dan tidak heran apabila kesuksesannya akan tercapai. 7. Minggu Legi. Minggu Legi dikenal sebagai pekerja keras dan juga terampil. Weton ini juga rela untuk mengerahkan seluruh tenaganya guna mendapatkan rezeki yang super besar di tahun 2023. 8. Senen Pon. Senen Pon weton yang akan mendapatkan berkah yang paling banyak di tahun 2023. Kebahagiaan yang luar biasa dan jauh dari beban berat di tahun 2023. 9. Rabu Pahing. Sifatnya selalu melindungi orang, membuat weton ini akan dianggap rezeki super besar di tahun 2023. 10. Jumat Legi. Jumat Legi memiliki karakter sanggar waringin yang bersifat hati yang teduh, memberikan perlindungan pada siapapun. Hal ini yang membuatnya akan dianggap sebagai rezeki super besar. Ya, sahabatku yang baik,
Weton merupakan salah satu kebudayaan Jawa sejak zaman dahulu yang menunjukkan peradaban Jawa. Kita sebagai manusia boleh mempercayainya, boleh juga tidak. Yang pasti, kita harus menanggapi segala sesuatunya dengan hal yang positif. Demikian sahabatku yang baik, uraian tentang 10 weton hari kelahiran yang beruntung di tahun 2023 yang sudah Mimin uraikan untuk sahabat semua. Semoga uraian bermanfaat ini menambah nilai-nilai kebaikan untuk Anda semua, agar channel ini lebih berkembang lagi dalam memberikan konten bermanfaat lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.